pemirsa, kali ini saya ada di sebelah timur Terowongan Ijo. Perkembangan proyek double track yang ada di sebelah timur Terowongan Ijo. Saat ini rel sudah terpasang, sudah mendekati mulut Terowongan Ijo. Yang dua minggu yang lalu saya laporkan belum ada progres sampai sini. Dua minggu yang lalu baru bantalan rel yang terpasang, tapi sekarang sudah terpasang relnya. Ini di sebelah barat perlintasan Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan. Jadi kalau progres pembangunan double tracknya dari arah timur lebih cepat dari yang dari arah barat. Yang dari arah barat belum menyeberang ke perlintasan, baru di dekat perlintasan. Tetapi untuk yang arah timur malah sudah nyebrang ke perlintasan. Sedangkan untuk pembangunan terowongannya, pengecoran dinding terowongannya sudah sampai luar. Jadi sudah sampai mulut outlet. Untuk pemasangan bantalan relnya sudah sampai sini guys, sudah mendekat